Nama gue Fonda, gue dari Biji Flower Horn. Entah kenapa ya, gue mau lari jauh dari KKN, akhirnya kena juga gue. Jadi begini teman-teman, si Fonda ini sebenarnya adalah adik kelas gue dulu pas SMA. Kedua, dia ini juga ternyata satu angkatan sama adik gue. Jadi kenal lah ya gue. Ketiga, dia sama juga orang Batak kayak gue. Ya, mampus lah ya. Jadi teman-teman YouTubers lain kalau yang merasa gue ngambil konten kalian yang enggak lah. Tapi sebenarnya tanpa itu semua gue juga pasti datang ke farmnya Fonda ini karena Biji Flower Horn menurut gue menarik ya. Dia mengkhususkan dirinya pada ikan lohan bonsai. Jadi lohan bonsai itu kayak apa sih sebenarnya bang? Lohan bonsai itu yang kayak gini yang ada di video ini. Oke, kita dengar langsung aja dari Fonda sebenarnya farmnya itu kayak apa. Di farm ini gue cetaknya spesialis bonsai, tapi gue ada beberapa ikan lain juga, ikan lohan juga. Fasilitas di farm gue ada sekitar 300 tank. Jadi banyak banget ya tanknya, cuman gue bingung kenapa dia ini mau mengkhususkan dirinya terhadap ikan bonsai gitu. Karena menurut gue ini cuman beberapa orang aja yang tahu dan dia akan repot lah untuk mempopulerkan si bonsai ini. Awalnya gue main bonsai itu karena memang itu ikannya unik ya. Jadi nggak seperti kebanyakan ikan lain, karena bentuknya, gue suka bentuknya lucu gitu. Kalau berenangnya lucu, bentuknya lucu. Analogi nama Biji Flower Horn sendiri itu diambil dari bentuk si lohan bonsai sebenarnya, karena kan dia bulat seperti biji gitu. Awalnya sih gue demen bonsai seperti itu. Biji apa, Fonda? Biji jambu nggak pakai monyet. Semua orang pasti punya cita-cita ya, ada yang mau jadi peternak, ada yang mau jadi astronot, ada yang mau jadi selebgram, ada juga yang mau jadi ABRI, kok ABRI? TNI, ketahuan ya umur gue ya. Itu semua bisa aja sih, cuman kalau gue dalam waktu pendek ini, gue pengen jadi juara di P2LI. Gak mungkin banget ya. Tapi cita-cita gue dalam waktu pendek ini adalah gue pengen pelihara ikan lohan. Dan gue gedein dari gue pelihara hingga gede dan bisa jadi bagus lah. Tentunya ini kita harus tahu ya cara milihnya. Entah itu bisa dipilih dari burayak atau enggak, ya cobalah gue tanya sama si master kita ini, master biji ini, adik kita bersama, Fonda. Oke. Oke, kalau dibilang cara memilih bonsai yang bagus, sebenarnya kita nggak bisa milih di masih di size burayak, nggak bisa, kecuali kalau ikan normal mungkin ada ini bisa. Itu yang membedakan ikan bonsai dengan ikan normal pada umumnya. Nah, kalau untuk memilih bonsai yang bagus sebaiknya dilakukan ketika si bonsai itu udah di ukuran ya, di size 1,5 in sampai 2 in lah. Kalau itu bicara sekitar 7-8 cm baru kita bisa lihat struktural secara penuh. Bonsai yang bagus itu kriterianya adalah badannya 1:1 gitu, 1:1. Jadi diutamakan yang koin bentuknya. Baru kita bisa lihat struktur lainnya seperti fintailnya close atau enggak, atau kepalanya besar atau enggak. Kita bisa lihat dari dudukannya. Nanti aksesoris lainnya atau spesifikasi lainnya seperti mutiara, marking, warna itu memang baru bisa dilihat di ukuran 7-8 cm tadi gitu. Nah, yang paling utama dalam memilih bonsai, bonsai ini kan cacat ya, pasti banyak cacat susulan lainnya yang harus dilihat. Misal kayak bibirnya miring, pipinya melipat, ekornya bengkok. Nah, itu paling rawan di bonsai seperti itu. Apalagi dengan kriteria penilaian yang sempurna, itu akan membuat lebih sulit lagi memilih ikan. Kita harus benar-benar detail banget kalau memilih bonsai untuk kontes. Tapi kalau untuk sekedar pajangan rumah atau sekedar buat lihat-lihatan,
itu cukup pilih yang paling besar, badannya bagus, warnanya merah, itu nggak jadi masalah. Cut dulu, Vin. Cut. Cut. Untuk menguasai dunia lohan Indonesia, tentunya gue harus tahu bagaimana memelihara ikan itu jadi maksimal. Nah, untuk itu, mari kita simak bersama adik kita tersayang, Fonda. Untuk grooming sendiri, kalau bicara bonsai ya, kita awalnya harus siapin tanknya dulu. Tank yang bagus itu, buat bonsai itu sebenarnya nggak usah terlalu besar dan nggak usah terlalu tinggi airnya. Karena memang bonsai ini kan spesifikasinya kan pendek, jadi nggak terlalu butuh air tinggi lah. Nah, untuk pemberian makannya, kita kasih jangan terlalu banyak, sedikit tapi agak sering aja gitu. Misalnya sedikit tapi per 1-2 jam. Nah, perlu juga buat di apa namanya, istilahnya kita ibingin ya, kita kasih perot atau kita kasih bonsai female, itu sebagai olahraganya dia untuk membentuk badan. Untuk filtrasinya, bagusnya kita pakai selain aerator, kita pakai juga power head. Jadi biar airnya selalu bersih. Kebersihan air buat bonsai itu penting banget karena gampang banget kejangkit penyakit, gampang banget kena strukturalnya. Misalnya dia swim bladder, terbalik, yang kayak gitu-gitu. Jadi progres bonsai itu yang aman, yang makannya sedikit tapi sering. Sama pergantian airnya agak sering, tapi nggak boleh habis 10-20% aja kalau untuk tiap harinya. 3 hari atau 4 hari bisa ganti sebanyak 40% lah. Kira-kira kalau grooming bonsai seperti itu. Sip. Gua rasa cukup ya untuk video ini. Nanti gua akan datang lagi ke Fonda karena dia bilang dia lagi rescaping tempat farmnya itu dan gua pengen tahu jadinya kayak apa. Sekaligus gue juga kan fakir kopi ya, jadi gue suka minta-minta kopi ke tempat orang. Jadi terima kasih pada teman-teman yang udah nonton sampai sekarang, sampai detik ini. Jangan lupa subscribe Kami Fakir Subscribe, jangan lupa juga like Kami Fakir Like biar kami makin kaya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Nama saya Hari.